Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini kita memainkan game Free Fire lagi. Dan seperti yang lo lihat, gue udah dapet si Wafa. Siapalah nama lu? Siapa nama dia? Kenapa gini? Karena gue udah coba top up, pengen tahu nih, penasaran dapat apa sih kalau top up dikit di Free Fire ya. Oke, kita coba quick equip aja. Weh, dan kita dapat apa? Blueprint futuristik, bodoh amat, gua nggak tahu cara pakainya si blueprint futuristik ini. Di sini mungkin kita coba other, terus kita exchange ya. Gimana nih cara? Mahal betoy. Ini harus 5 blueprint lagi, gila. Oke lah, sekarang gua mau coba nih, karena sekarang udah dapet si Wolfra, gua mau coba nih dengan 1400 diamond gua bisa dapet apa dari ini nih cuy. Aduh, salah pencet. Ini nih cuy, dari Luck Royal ya, gua bakal coba Diamond Royal. Kita spin yang pertama, dapetnya apa? Dapet apa lah, bodo amat, gua gak paham. Spin lagi sekali lagi ya. Hah, dapat langsung, dapat seragam, coy. Mantap jiwa ya. Kita coba quick equip ya. Kita coba lihat si Wolfram ini kalau pakai, waduh, mantap jiwa, coy. Gila ya. Ini mantap banget ya. Kita coba lagi, apakah dapat seragam yang lain nih? Kita coba lagi ya, menikmati suasana keindahan sekali lagi. Boom! Wow, congratulations, dapat ada, mantap jiwa, dapat rare item. Oke. Tapi cewek bos, bisa dipakai sama si Wopra nggak nih? Si Wopra bisa pakai ini nggak? Kita coba pakaiin ke suster nih ya, kalau nggak salah suster ya, yang bisa pakai collection. Kita coba avatar, bukan sini bos, ganti baju gua nggak tahu di mana. Bentar dulu, gua mau ganti baju nih ya, karakternya, karakter arsip karakter. Gimana sih cara dapet? Cara pasang baju aja gua kagak tahu cuy. Gua bakal coba cari tahu dulu. Oke, ternyata ketemu nih di sini si kampret, ngumpetnya susah banget. Kita coba unable to equip ya, berarti gua harus coba ganti karakter ya. Karakternya kita ganti ke yang gadis desa cuy. Nah, ini suster ya. Kita koceng lagi, kita coba pakai yang suster ini nih. Kita coba pakein baju yang baru sendiri yang kita dapat cuy. Oke, ini topinya. Terus kacamatanya gak ada, bajunya udah seksi banget dia. Mantap jiwa. Kita coba yang ini, celananya, terus sepatu. Waduh, mantap coy. Ini mantap banget ya. Kita coba apakah dapat yang ini ternyata hadiah utamanya tuh. Bukan coy, bukan hadiah utamanya ya. Kita coba nih lagi nih ya. Lagi sekali lagi gue pengen coba. Bam. Ungu lagi nih petinya. Dapat apa? Dapat si Wolfra ternyata. Kita coba sekali lagi. Boom, dapat apa? Oke, dapat baju lagi. Kita coba lihat dulu. Baju seragam kita coba di equip langsung dipakai si gadis ini. Mantap jiwa, coy. Kita coba yang lain ya. Sekarang gua mau coba yang lain ya. Yang ini apa nih? Ini apa nih? Gak tau lah, gua bakal coba spin yang ini sekali dulu deh. Kita coba ya. Boom. Boom, dapat apa? Dapat apa, bos? Hadiah utama dong, bos. Bos. Ini yang kesimpulannya nggak sih, coy? Kita coba yang lain nih. Yang ini aja, gue bisa dapat apa ya? Ini senjata, gue nggak peduli, Nah, yang ini dulu ya. Gue bakal coba, pengen coba spin yang ini nih, coy. Sekali gunakan 9 diamond, dapatnya apa? Dapatnya apa? Kita lihat. Ini dapat baju cuy. Ini naik ternyata harganya. Kita coba lagi, spin lagi. Dapat Dynastic Warrior ya. Oke, nantilah kita pikirin. Kita coba sekali lagi, harganya naik terus ini coy. Oke, kita coba hajar lagi nih sekali lagi. Dapat apa? Otero Bomb nanti ya kita buka. Kita coba spin lagi sekali lagi. Oke. Dapat seragam, senjata boy, dapat piolet teror. Oke lah, bodo amat. Kita coba lagi ya. 99 sekarang harganya, 99 dapat water elemental. Nah, ini tentunya sepertinya yang ini trend di clubber bundle ini dapatnya terakhir. Kita coba hajar terus lah, hajar terus coy. Hajar terus. Dapat apa? Dapat Hatayo ya. Udah makin mahal aja dia, bos. Wow, mahal banget nih.
Mahal bet, tapi ini gak mungkin dapet sih cuy. Gue yakin ini gak mungkin dapet. Nanti aja kita close dulu. Apa aja barang yang kita dapet barusan. Kita lihat baju ini gak crate ya. Nah ini di crate ya. Kita coba buka coy. Oke, ini apa? Ih apaan sih ini material. Kita buka lagi. Bentar dulu bos, bentar. Oke, kita buka lagi. Oke, dapat kartu-kartu. Apa ini yang barusan nih, kemana sih keluarnya? Weh, dapat apa ini? Dapat si Otero ya. Gua dapat Otero ternyata, coy. Terus yang ini apa? Oke, kita buka semuanya. Ini skin senjata ya. Ini skin senjata, kita equip aja. Yang ini kita buka. Udih, mantap. Kita equip, dapat jam juga. Terus yang barusan didapat di mana ya, coy? Bruh. Gua enggak tahu nih. Ini buat nge-exchange apa nih? Entar lah ya. Gua bingung yang didapat barusan apa? Gua harus mencari tahu. Nah, pet udah dapat ya si ganteng kalem ini nih ya. Mana barusan? Skill. Bukan cuy, ceng petnya gimana nih? Ini masih kekunci, barusan harusnya udah dapat. Wah, ini dia. Siapa namanya? Si kampret ya, kita ganti namanya. Si kampret coy. Enggak boleh. Gila disensor si kampret coy. Siapa ya? Apaan sih? Tunggu dulu bos, tunggu dulu. Disangoen. Oke, tadi sebenarnya gue pengen coba beli itu. Ininya nggak punya coy. Makanannya nggak punya, nanti aja kita urusin. Yang tadi gue dapet itu di mana? Gue nggak paham. Gue bakal coba cari dulu. Ini wipeng-wipeng ini yang gratisan barusan. Terus Lark Royal ya. Gue masih penasaran nih sama yang satu ini nih coy. Kita coba, oke, dapat gratis satu nih. Kita coba peti ungu lagi, oke. Kita coba sekali lagi ya. Peti apa nih yang kita dapat? Woi, peti ungu lagi bos, oke. Gak asik ternyata peti ungu. Kita coba lagi. Hantam, gold. Kagak, sekali lagi coy. Hah, ini apa nih? Satu, dua, tiga. Kayak gini mulu coy, kagak asik dia. Kita coba lagi nih. Coba lagi nih ya, sekali lagi nih ya. Oke, ternyata dapat seragam yang biasa ya. Oke lah, kita lihat-lihat yang lain sih. Gue penasaran ini dapat apa. Oke, dapat fragment. Terus ya, ini dapat apa nih? Dapat bongkahan diamond. Collect 100 piece to enchant then for a magic cube ya. Berarti harus dapat 100, banyak banget tuh yang harus didapat nanti bos. Nanti ya, kita coba satu lagi. Oke, udah dapat dua itunya. Terus gue bingung nih, yang tadi gue dapet dari sini nih coy, kira-kira di mana ya? Di mana tempatnya gue nggak tahu nih. Mungkin di sini mungkin ya. Kita coba cek. Oke. Oh ini es krim. Oke. Guild invitation. Bukan ya? Gue masih bingung nih. Entah dia mengarahnya kemana nih cuy dari sini nih. Yang barusan gue dapet nih, udah dua kali spin. Kita dapet itu nih ya. Kita misal dapet ini. Kita dapat ini, tapi dia entah kemana perginya gitu. Yang gua dapat ini entah kemana perginya. Gua cukup dua kali spin lagi bakal dapat baju yang barusan ya. Nah di sini mungkin, oke? Okay. Kok nggak ada gitu ya? Padahal tadi gua dapat barang-barang beberapa ya, tapi nggak tahu sih ya. Nanti aja kita cari tahu, cuy. Sekarang gua mau coba seragam yang paling bagus yang kita dapat barusan deh ya. Kita coba bajunya yang ini udah benar. Terus ininya nanti dulu bos, nanti dulu yang ini. Oke, biar seksi dia, duh nenek. Celana yang ini, oke. Dan yang ini sepatunya coy. Dan hewan kita udah berganti belum? Petnya belum ya? Petnya belum nih. Gimana cara equip si pet ini? Kita coba equip ya, oke. Terus ini apa nih? Malah tiduran dia coy. Nantilah udah kita pakai ya. Kita udah punya temen dan sekarang gue bakal coba seragam ini ya di mode ini aja coy. Modenya di mana cara gantinya? Di mode di training aja ya, kita coba. Gue pengen lihat-lihat seperti apa hasilnya dari baju yang baru ini, yang baru kita dapet ini coy. Kita coba tunggu dulu. Oke, udah masuk dan gue bakal coba jalan-jalan aja ya. Jalan waiting for other player. Oke, okay, gua udah sampai nih. Udah sampai bos. Training ya. Oke. Okay.
Dan ini kita jalan-jalan aja. Kenapa gua gak nyoba ngerank? Nanti lihat, udih tampilannya bos. Dan ini skin senjatanya, udih mantap jiwa cuy kalau punya cuy. Tapi sayangnya masih punya trial ya, nanti aja ya. Nanti kita pikirin lagi skill senjatanya. Sekarang kita coba nembak pakai senjata ini. Oke, kita coba yang lain ya. Mantap. Oke, mantap sih ini cuy. Lihat tuh deh pakaiannya, mantap jiwa. Oke lah cuy. Jadi untuk video kali ini mungkin segitu aja ya. Nanti kita coba-coba lagi nyari-nyari harta karun lagi yang luar biasa. Nah, menurut kalian nih gimana? Dengan diamond yang cuman gua pakai barusan sekitar 1000 diamond dan gua dapat seragam keren ini dan yang lain-lain juga gua dapat. Itu menurut pendapat kalian gimana? Apakah gua beruntung atau justru gak beruntung atau zonk ya? Tolong tulis di kolom komentar di bawah. Gua tunggu komen-komen dari kalian semua cuy. Oke? Dan buat kalian yang nonton video ini dan belum subscribe, jangan lupa juga buat klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini cuy. Jangan lupa juga hidupin loncengnya supaya setiap gua upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing cuy. Dan perlu diingat nih buat kalian yang suka gua mainin game FF, gua bakal mainin kalau sempat ya. Bakal mainin setiap hari Selasa dan Jumat cuy. Oke lah. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gua Prabu.